Anak syarikat milik penuh UMW Holdings, UMW Lube Tech menyasar untuk meningkatkan jualan ekspor minyak pelincir terutamanya di rantau Asia. Ia menerusi pembukaan kilang barunya dengan kos pelaburan RM67 juta di Taman Perindustrian Pulau Indah, Klang, Selangor. Pengarah kumpulan bahagian pembuatan dan kejuruteraan UMW Anas Nasrun Muhammad Osman berkata pembukaan kilang baru itu dapat meningkatkan kapasiti pengadunan sehingga 71% berbanding kilang lama di Shah Alam. Dengan kapasiti penghasilan 60 juta liter minyak pelincir setahun, syarikat itu turut merancang untuk mengeluarkan produk baru sekaligus memenuhi keperluan pasaran minyak pelincir yang semakin meningkat. Kita nak tiru apa yang kita buat di sini, copy and then kita replicate, kita buat di negara-negara ini, Vietnam, Indonesia, Thailand, Filipina, so kembangkan dalam lebih besar. Jadi bila apa nanti pergi ke sana, boleh nampak logo Grand di sana. Ditemui pada majlis pelancaran kilang baru UMW Lube Tech dan wajah baru minyak pelincir Grand yang disempurnakan oleh Menteri Besar Selangor, Dato' Sri Amiruddin Syari, beliau turut menyaran pengguna untuk memilih produk tempatan Grand yang setanding jenama antarabangsa. Kalau orang negara lain Toyota Pro 2 kan, yang besar, gagasi motorkar, pengeluar motorkar yang besar, berani dan boleh menggunakan produk-produk yang keluarkan kilang ini, mengapa tidak kita rakyat Malaysia? Jadi tidak perlu rasa risau. Dalam pada itu, UMW Lube Tech turut mengutamakan kemampanan di mana kilang barunya meraih pensijilan Green RE Gold. Infrastruktur yang kita ada, kita tambahkan kepada Mesra Alam. Jadi kita ada konsep solar, kita ada juga EV charging untuk kereta, kita guna air hujan untuk kita punya pengairan untuk tanah, dan juga kita ada kitaran untuk produk-produk juga. UMW Lube Tech turut menyasar untuk meningkatkan jumlah pekerja sehingga 30% setahun sekaligus berupaya membuka peluang pekerjaan kepada warga tempatan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Selangor.